Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad Masih dipancar luaskan dari Jalan Masjid Silaturahim Nomor 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi Radio Silaturahim untuk Islam yang satu Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah kembali kita berjumpa di hari ini Hari Jumat edisi di tanggal 22 November 2019 dalam tausiah sore kajian kita Priyadu Solihin bersama Ustadz Ahmad Soleh. Tema kita di sore hari ini Khuan dan Sunnah membaguskan suara dalam membaca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya. Alhamdulillah atas doa dari semuanya sehat. Alhamdulillah. Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Baik Ikhwan dan akhwad, di ha sore hari ini saya Abi Agus ditemani Rosna dan Nadila ya di switcher rasil TV yang bisa Anda nikmati melalui rasil TV di YouTube dan Mas Yusuf Subangkit di meja operator radio. Sami juga tidak sendiri, ada para pejuang dakwah di berbagai daerah seperti di Batam, kemudian di Sukabumi dan juga Semarang di Magelang, di Pontianak, Palembang, Bondowoso, Banyuwiru, dan juga di Banyuwangi. Serta Ikhwan Rafat dimanapun Anda berada. Baiklah Ikhwan Rafat, mari, saya, mari kita mulai saja. Tausiah kita di sore hari ini bersama Ustadz Ahmad Soleh dalam kajian kitab Riyadus Salihin. Tafadol Ustadz. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardha ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa innahu la nabiyya ba'da allahumma salli wa sallim wa barik ala habibikal karim muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd ikhwan wal akhwat pendengar radio silaturahim serta pemirsa rasil visual dimanapun berada Alhamdulillah pada kesempatan ini Allah masih memberikan waktu untuk melanjutkan kajian kita. Kajian kitab atau syarah kitab Riyadu Salihin. Yang mana pada sore hari ini kita akan membahas tentang sunnah memperbagus atau membaguskan bacaan atau saat membaca Al-Quran. Gitu ya. Ini adalah satu hal yang menarik. Ya, sampai dalam agama Islam ini hal seperti itu juga ada yang dinisbatkan kepada pembawa risalah ini pembawa risalah Islam yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayib mari kita uh, langsung saja menuju kepada kajiannya untuk kita memperpanjang uh, percakapan. Tayib An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أذن الله لشيء ما أذن للنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به متفق عليه ما شاء الله kata أبو هريرة سمعت أكو من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول برسبدا ma'adzana li tidaklah Allah mengizinkan sesuatu seperti mengizinkan lin nabiyyin kepada nabinya nabil qur'ani yajharu ya kepada seorang nabi yaitu uh, sebagaimana Allah mendengarnya kepada seorang nabi yang bagus suaranya sedang melantunkan Al-Qur'an dengan mengeraskan suaranya Hadha hadisun Rawahu bukhari wa muslim ya Jadi di sini uh, hadis pertama ini menunjukkan bahwa kita dibenarkan bahkan disunahkan untuk menyanyikan, melagukan, bukan menyanyikan dalam pengertian ya, maksudnya melagukan dengan nada-nada tertentu, yang artinya dengan aturan-aturan yang sesuai membaca Al-Quran. Ya, ini yang kemudian menjadi dasar bahwa kita boleh membaca Al-Qur'an dengan ada nadanya gitu ya dengan catatan uh, sesuai atau sejalan dengan ilmu tajwid atau ilmu qurannya Dari hadis ini dapat kita lihat bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala dan balasan kepada orang yang membaca Al-Qur'an dengan suara yang bagus. Ya, sebagaimana kalau dia misalnya menyanyi begitu bagus, apalagi kalau itu dibakekan atau suara bagus itu dibacakan, dipakai untuk membaca Al-Quran. Nah maka Allah sangat suka. Kemudian yang kedua dari hadis ini dapat kita lihat dibolehkan membaguskan suara ketika membaca Al-Quran selama tidak mengubah makna dengan menambah huruf atau menguranginya. Jadi panjang pendeknya seimbang. Ya yang panjang diukur berapa, yang pendek diukur berapa. Kemudian sesuai dengan kaidah-kaidahnya atau dengan ilmu tajunya perbandingannya seperti apa, gitu ya. Jadi memang tidak sekedar menyanyikan, ya, tetapi juga ada aturan-aturan yang harus diperhatikan, gitu ya. Nah sekali lagi, selama bacaannya itu menyanyikan bacaannya itu E, tidak merubah makna, karena juga dimaksudkan ini menjadi sebuah perhatian, membaca dengan bagus suaranya, dengan nada-nada, dengan aturan-aturan tajwid. Pendengarnya juga bisa merasakan aliran cahaya itu, gitu, aliran cahaya itu, terutama kemudian biasanya orang berilmu yang merasa, kalau orang awam justru nyanyiannya saja, maksudnya lagunya saja bukan lagu dalam pengertian ini, nadanya maksudnya, alunannya itu seperti apa. Bahkan tidak tidak jarang di antara orang awam mendengar misalnya tentang bicara tentang siksan raka gitu kan Allah gitu ya nah subhanallah ya, karena mereka tidak tetapi juga banyak orang yang tersentuh semakin merasa dekat dengan Allah meskipun dia tidak mengerti maknanya itu bagian dari mukjizat Al-Qur'an gitu kan Alquran itu kalau dibacakan dengan benar pula bisa menarik perhatian ya bahkan ada yang meneliti tentang bacaan-bacaan e, tertentu atau surat ini nadanya seperti ini bagaimana panjang pendeknya masya Allah sampai ada penelitian semacam itu itu menunjukkan bahwa Alquran memang tidak bisa disepelekan ya e, Penelitian terakhir, sebenarnya bukan terakhir sih beberapa tahun belakangan, bagaimana orang-orang non muslim saya maksudkan non muslim itu orang yang belum memeluk Islam karena nanti uh, di dalam Quran itu istilahnya juga banyak ada kafir ada kufar gitu kan ada kafaro atau kufar apa bedanya mafar hubaina huma yakni kafir kafirun dengan kaf apa nih kafaro kafaro itu kata kerja dengan kufar kalau kafir biasa dia menolak mengingkari. Tetapi kalau yang tak pakai syidah tadi, misalnya asyidah alal alil kufar, nah, kufar di situ adalah selain mengingkari, dia juga berusaha untuk melawan, maksudnya merubah ajaran Islam, menyakiti para pemeluknya itu hawa kufar. Bedanya di situ. Maka oh ada kafir, ada kufar. Maka uh, kemudian saya tidak ingin me apa, menyodorkan sebuah perdebatan bahwa kemudian apa bedanya non muslim dengan apa tadi kafir. Inti-intinya sama menolak ajaran al-Islam. Namun nanti ada penelitian-penelitian yang lebih mendalam tentang masalah itu. Tapi karena ini kajiannya kita beri al tentu bukan di titik itu pembahasan kita. ya. ya. Jadi kemudian membaca. Dibacakan misalnya e, bacaannya Syekh Fulan bin Fulan. Diperdengarkan dengan memakai earphone. Mereka suruh mendengarkan. Kemudian tiba-tiba mereka ketika dibacakan surat Ar-Rahman. Mereka tak terperangah gitu. Setelah selesai, Ma, kalau kita, uh, What do you think about that? Apa pendapatmu tentang yang tadi itu? Saya seakan, kata dia, Kata si orang non-muslim tadi, Ketika mendengarkan Al-Quran. Saya merasa ada di satu tempat yang begitu indah. Begitu menyenangkan dia. Begitu orang kedua, kalau What do you think about that? bagaimana pendapatmu tentang tentang tadi suara tadi dia bilang oh saya merasa nyaman Merasain. setelah semuanya kemudian dikolek dikumpulkan pendapat itu masing-masing itu kan dalam videonya itu kan susunya pertamanya semua pendapat-pendapatnya dulu setelah itu baru kemudian satu satu ditanya penjelasannya nah susunya itu adalah bacaan kitab suci umat Islam dia bilang really dia benar katanya gitu kan benar, nah, benar kata si apa sih muslim yang memberikan itu benar Wow, dia bilang. Ya jadi itu menunjukkan bahwa memang secara objektif mereka sendiri mengimati bacaan Quran meskipun dia tidak mengerti, bahkan bukan hanya tidak mengerti tentang makna-makna ayat Quran, bahkan mereka mengkafiri sekalipun, mengkafiri tetap merasakan keindahan bacaan apa tadi Al-Qur'an. Maka ini bagian dari apa? Mukjizat Al-Qur'an. Kemudian ikhwan, hadis kedua di dalam bab ini. An-Abi Musa al-Ash'ari radhiallahu anhu. an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uh, Yaqul lahu. Qad utitu mizmaran min mazamiri ali Dawud. Mutafakun alaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Susumnya engkau. Qad utita. Telah dikarunia, uh, dikaruniai. Diberi ya. Karuniai. Mizmaron satu seruling, min mazamir dari seruling-seruling Ali Dawud keluarga Dawud yang dimaksud keluarga Dawud yaitu Nabi Dawud sendiri. Ya, tapi menarik dalam uh, Balagor dalam penyampaian disebut sebagai Ali Dawud. Ya. Nah, jadi uh, apa namanya? Kenapa Nabi mengatakan itu kepada Abu Musa? Gitu kan? Sesungguhnya bukan berarti Abu, Abu Musa diberikan seruling. Tapi, Abi Musa ini, apa namanya, memiliki suara yang merdu, suara yang indah, sehingga kemudian Nabi mendengarkan bacaan Abi Musa. Begitu ya, namun Abi Musa tidak mengetahuinya. Nah, kemudian Nabi mengatakan seperti tadi, "Ya, jadi di sini dapat kita lihat bahwa anjuran untuk membaguskan suara ketika membaca Al-Qur'an dengan mengikuti batasan-batasan dan kaidah-kaidah tajwid." Karena hal itu dapat menambah keindahan dan lebih merasuk ke dalam lubuk hati. Adapun membaca Al-Quran dengan suara yang bagus tetapi keluar dari kaidah dan balasan, uh, bala, uh, batasan tajwid, maka hal itu tidak dibenarkan. Jadi, sekali lagi, bahwa lantunan-lantunan ayat Al-Quran itu harus sesuai dengan kaidah-kaidah tajwidnya, yang itu yang dikehendaki Maka, oleh sebab itu. Sebagaimana pernah dikemukakan, saya kira banyak para ahli kiroah, gitu kan, dengan kaidah-kaidah yang telah disepakati oleh para ulama, mengajarkan sederhana sekali, misalnya ya, ada, misalnya, pertama nadanya naik, gitu kan, di ujungnya itu, kemudian datar, di ujungnya, kemudian ketiga turun kemudian naik lagi, datar lagi, turun lagi, naik lagi, datar lagi. Dan ternyata Masya Allah ini sangat indah. Padahal sederhana sekali bacaannya, Masya Allah ya. Ini, ini yang menarik sekali. Nah kemudian ikhwan dan ahwat sekalian, sementara hadis ketiga, dari al baro bin Azib radhiyallahu anhu qal ya berkata sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam aku mendengar nabi SAW alaihi fil isya'i membaca di dalam salat isya bitini wa zaitun yaitu surat watin surat atin ya watini wa zaitun fama ahad ahadan ahsana sautan minhu dan saya belum pernah mendengar bacaan yang paling bagus dari seseorang kecuali dari beliau nah, jadi atau dibanding beliau jadi suara yang paling bagus ketika membaca surat atin watini Zaitun ketika beliau membacanya di waktu salat Isya maka kata Al-barobi bin Azib Masya Allah begitu kurang lebih saya belum mendengar bacaan yang begitu indah ini yang sebelumnya saya belum pernah mendengar seperti itu yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dapat dilihat bahwa sesungguhnya Nabi Shallallam suaranya bagus dan indah ketika membaca Al-Quran. Ini adalah bukti bahwa beliau adalah sosok yang memiliki kesempurnaan yang e, menyeluruh termasuk dalam suara membaca Al-Quran. Maka wajar kalau kemudian para sahabat baik sholat jahar maupun sholat sir itu senantiasa ingin senantiasa berjamaah bersama Nabi. Kalau sholatnya apa sholatnya jahar jelas karena ingin mendengarkan bacaan Nabi yang begitu indah. Tapi yang menarik justru mereka pun ingin senantiasa berjamaah di apa namanya di sholat sholat uh, uh, sir di sholat sholat yang tidak dikeraskan suaranya. Ini yang menarik, gitu kan? Sampai-sampai di antara sahabat rela kemudian karena ketinggalan uh, berjamaah bersama Nabi kemudian mereka menggantinya dengan menginfakan atau mewakafkan uh, kebun kurmanya sedang me, apa namanya sedang akan panen masya Allah nah ini uh, ikhwan dan akhwat pendengar radio silaturahim serta pemirsa TV uh, pemirsa rasil visual dimanapun berada bahwa membaguskan bacaan Quran itu bukan bid'ah tapi ada contohnya gitu ya jadi ada kalau ada contohnya, berarti bukan binah. Kalau tidak ada contohnya, baru binah. Kalaupun binah juga belum tentu dolalah semuanya, kan begitu. Nah ini saya kira yang perlu dipahami, ya, masya Allah bahwa memperbagus atau menyanyikan bacaan Quran berdasarkan kajian hadis-hadis dalam bab ini menunjukkan bahwa itu adalah sunnah. Artinya dicontohkan pula oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira ini yang dapat dikemukakan terlebih dahulu sebagai pengantar kurang dan lebihnya minta maaf. Wallahu a'lam bissawab. Baik, terima kasih Ustaz atas tausiahnya. Uh, ikhwan dan akhwat demikian tausiah yang disampaikan oleh Ustaz uh, Ahmad Soleh dalam program kita kajian kita produk solihin sunnah membaguskan suara dalam membaca Al-Quran Baiklah Ikhwan dan Akhwat, seperti biasa kami akan jeda sejenak di sesi yang kedua nanti Kami undang Anda untuk bergabung di line telepon 845 1512 SMS maupun WhatsApp di 08 111 Rahim untuk Islam yang satu ikhwan dan akhwat Terima kasih Anda masih bersama kami di sore hari ini dalam kajian kitab Priyadu Solihin Edisi Jumat 22 November 2019 bersama Ustadz Ahmad Soleh Tema kita sunnah membaguskan suara dalam membaca Al-Quran Baik ikhwan dan akhwat di 1512, SMS maupun WhatsApp di 08 satu satu silakan anda gunakan nomor tersebut untuk bertanya kepada kami pertanyaan pertama pak ustadz uh -huh. ini datang dari sebentar ibu mana dari hamba allah uh -huh. saya tidak tahu namanya di nol delapan sekian sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara atau tips agar membaca Al-Quran suaranya seperti kori dan kori? Ah, terima kasih. <laughs> Karena kan ini tidak. Iya iya iya. Iya jelas bahwa itu ada bimbingannya, gitu kan? Tidak bisa serta merta, apalagi kalau autodidak. Kalau autodidak itu tidak bisa melihat bagaimana gerak mulut guru itu nggak ketahuan. Biasanya kalau di awal-awal gerak mulut juga cara membaca itu sesuai dengan apa namanya sifat-sifat huruf, makhrajul hurufnya, cara apa, tempat keluar huruf dari mulut itu digambarkan betul oleh yang membimbingnya, biasanya begitu bagi. Nah, di awal-awal jadi mulut itu terlihat supaya pas suaranya itu sampai. Tapi kemudian nanti setelah terbiasa setelah kemudian ada suara dalam mm -mm. suara dalam tidak harus kemudian memperlihatkan gitu kan mulutnya seperti apa tapi kadang meskipun suara dalam juga mereka kadang masih juga menggunakan penyesuaian dengan gerak mulut maka oleh sebab itu sebaiknya anda bisa mencari gitu kan khusus peripat atau belajar kepada guru yang ahli di bidang kiroahnya gitu ya nah seperti Kori dan menarik untuk di bisa dikasih eh, catatan bahwa seringkali juara-juara tilawatul Quran baik tingkat regional maupun internasional justru orang Indonesia paling tidak rumpun Melayu gitu kan mengapa karena yang menarik sekali lah menarik dalam pengertian orang Indonesia ini mencakup mampu mengikuti bahasa-bahasa yang ada di, di di dunia, gitu kan? Uh, karena memang di kita ini, misalnya ada yang satu suku atau etnis tertentu yang mampu menirukan suara-suara di luar Indonesia yang uh, semuanya mereka kuasai, gitu ya. Nah, jadi sekali lagi termasuk dalam uh, apa? Musabahatilah Watil Quran, ya. Perlombaan dalam membaca Quran dengan cara yang baik, dengan cara yang bagus, tilawah gitu ya, musabakoh, tilawah, Quran dan ternyata banyak sekali ya, mulai dari kori-kori yang terkenal seperti sekarang ini yang sudah ya tadi, karena memang saya lihat di misalnya di channel YouTube, bisa dilihat misalnya kori-kori Indonesia ya, bandingkan juga bahwa kemudian dari Timur Tengah juga banyak yang bagus, tetapi uh, yang kita tahu para juri justru dalam tilawah uh, musabah tilawatil Quran itu banyak uh, yang menyatakan bahwa justru dari Indonesia juaranya nah sekali lagi ya kalau di dalam musabah tilawatil Quran ya bacaannya seperti itu tapi beda lagi kalau sedang sholat ya kalau sedang sholat tentu bukan bacaan yang biasa dipakai di musabahah gitu kan tetapi ada yang Bacaan-bacaan yang begitu sederhana sesuai dengan kaidah tajwid, namun bisa menyentuh, bisa terutama sekali lagi orang-orang yang mengerti bacaan, mengerti maknanya itu semakin mendalam, gitu ya. Nah, jadi kembali kepada pertanyaan, kalau ditanya kepada saya, saya sampaikan silakan dicari, lah, apa namanya, ustadz yang mumpuni bisa mengajarkan tentang tilawah Al-Quran, gitu ya, karena trik-triknya itu tentu harus berlatih, harus harus ada riyadhah gitu ya. Banyak saya kira di Indonesia juga tidak kurang ya, tinggal misalnya search aja misalnya mau belajar dan di saatnya juga di channel YouTube kita juga bisa belajar. Banyak tuh yang yeah. uh, ini saya perhatikan, tinggal uh, mau dan sekarang itu sudah milik publik ya kan? Kalau sudah di channel itu menjadi milik publik, maka kita bisa mengikuti Uh, arahan itu hanya sekali lagi tadi arahan kita uh, apa arahan arahannya hanya menjadi monolog belajarnya karena lewat rekaman tapi kalau kemudian langsung ada sesungguhnya juga uh, channel yang khusus uh, apa channel yang pengajaran itu ada ya biasanya markasnya di timur tengah gitu kan ada baca, apa restoran ya restoran bacaan Quran terus kemudian yang salah yang kemudian nanti di apa namanya diperbaiki itu bisa tidak harus setiap waktu, misalnya bacaan kita direkam, distorkan ke beliau, nah oleh Syekhnya bisa langsung pada saat itu, atau bisa waktu lain. Tapi kemudian nanti ta'liknya, ta'lik itu koreksinya, direkam lagi, dikasih lagi. Ke kita Banyak saya kira tinggal search lah saya kira. Makanya kalau, tinggal kita... Mm -mm. Kalau setahu saya, ya langkah awal biasanya digurah. Oh kalau itu, itu kan... <laughs> Kalau gurah itu kan untuk menghindari apa kotoran-kotoran sehingga bacaannya Lempang. menjadi aa uh -uh, menjadi Lantang. tidak aa uh -uh, tidak ada tidak ada slipnya nya <laughs> gitu. <laughs> Jadi <laughs> itu memang ada salah satunya dan gurah ada banyak cara lah salah satunya gurah gitu ya. Demikian saya saya kira sebagai jawaban wallahu a'la bisawab. Baik, terima kasih untuk ibu atau Allah. bapak hamba Allah ini semoga terjawab ya. Baik, kemudian datang dari Ibu Fajar di Bekasi. Pak Ustadz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz Ahmad Soleh dan Nabi Agus, terkadang bahkan sering di saat kita mendengarkan bacaan Al-Qur'an, terutama yang bacaannya bagus. Membuat kita tiba-tiba menangis, walaupun kita tidak tahu artinya. Nah, apakah ini juga salah satu mukjizat Al-Qur'an tersebut? Ustadz, mohon penjelasannya. Iya, sebagaimana tadi saya kemukakan, bahwa tidak ada kitab yang dibaca mengikuti satu aturan kecuali Al-Qur'an. Jadi, Al-Qur'an itu ada tata cara membacanya. Tidak ada satu kitab yang dibaca oleh orang dewasa, orang kecil, orang tua ya bahkan oleh orang yang tidak mengerti maknanya kecuali Al-Quran. Ada orang yang sampai tersentuh oleh bacaannya, ya tidak ada satu kitab atau satu buku yang mampu menyentuh hati seseorang, ya kecuali Al-Quran. Jadi orang baca misalnya nggak ngerti, mohon misalnya nopal bahasanya bahasa Inggris atau bahasa Perancis, Kemudian didengarkan oleh orang oleh orang ya, saya membacakan novel tersebut gitu kan. Tulisannya tapi bahasa Inggris, tiba-tiba dia menangis padahal dia tidak mengerti. Ketika ditanya kenapa kau menangis? Aduh, aku ingat waktu itu saya punya pacar orang Perancis ngomong begitu. Kau ternyata itu masalahnya. Nah, beda dengan Al-Qur'an, Allah. Orang Al-Qur'an itu dia tidak mengerti maknanya, tetapi dari lantunannya bacaannya itu masya Allah. Karena dari detak bacaan Al-Qur'an juga ada satu irama-irama yang menarik gitu ya. Jadi inilah sebabnya kenapa kemudian uh, jiwa juga memerlukan seperti itu. Itulah sebabnya kemudian ada di antara ulama yang membolehkan nyanyian gitu. Karena ada jiwa ini menjadi segar dengan mendengarkan nyanyian, gitu kan? Ada orang yang semakin mantap dengan mendengarkan bacaan Al-Qur'an yang merdu gitu kan? Tetapi kemudian Quran pun memberikan ruang dan waktu tidak melulu gitu ya. Bahwa manusia berinteraksi terus-menerus 24 jam. Mi'ah bil mi'ah hidupnya, 100% hidupnya dengan bacaan Al-Quran saja. Tidak ternyata juga diperkenalkan di sisi, di ruang-ruang waktu yang kosong. Bisa menggunakannya dengan yang bermaat lainnya. ya Nah ini yang kemudian oleh sebab itu maka dapat kita baca dalam tarikh atau di dalam hadis-hadis Nabi Nabi Muhammad pun pernah melakukan lomba lari bersama istrinya gitu kan berarti ini tidak melulu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ada di suasana baca Quran jadi ada prosentase-prosentase kehidupan ini diisi dengan berbagai macam aktivitas yang variasi namun semuanya ditujukan dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini saya kira itu sekali lagi bahwa kita menangis karena mendengar Quran meskipun kita tidak mengerti itu pun satu dari sekian banyak mukjizat Al-Qur'an karena selain Al-Qur'an tidak ditemukan mampu seperti itu. Tidak ada. Tidak ada. Kecuali misalnya oh dia ngerti. Tapi kenapa kalau orang kadang-kadang baca surat cinta dari seorang biasa suka menangis, Suster. Lah kan dia ngerti. Ini kan Quran bukan baik. didengar, bukan bukan hanya menge, bukan hanya tidak mengerti. Gitu kan? Dia orang membacanya, dia tidak baik yang membaca maupun yang mendengarkan tidak mengerti, ada di antara mereka yang tidak mengerti, tapi mengakibatkan mereka apa? Karena tadi lantunan-lantunannya juga sekali lagi ada irama-irama yang mengakibatkan detak, apa? detak jantung ini mengikutinya. Nah, maka kemudian dia ingat bisa jadi dia ada apa ada bacaan itu mendorongnya semakin uh, mendekatkan diri ilustrasi dirinya bagaimana kemudian dia dimintai pertanggungan jawab bagaimana jadi menghubungkan dirinya dengan yang berkalam dalam Quran itu. Nah ini saya saya kira menjadi catatan bahwa makanya oleh sebab itu kenapa Al Quran mengatakan wa idha kuri Al Quranu la an lakum turhamun hmm semoga kamu mudah-mudahan kamu diberi rahmat disuruh mendengarkan kalau ada orang yang baca Quran. Yang dimaksud di situ maksudnya ketika kita secara khusus ada satu acara dia membaca Quran, kita mendengarkan dan memperhatikan. Maka di situ turhamun mudah-mudahan kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu di antara bentuk rahmat salah satunya mengakibatkan dia menangis dan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala atau semakin bergembira dengan bacaan Quran itu. Itu saya kira yang dapat saya jelaskan. Wallahu a'lam bisawab. Dan ada yang menganggap bahwa Al-Quran adalah surat cinta dari Allah kepada ha, hamba. Ha, nah, Masya Allah. Masya Allah. Naam. Naam. Dan juga ada yang mengatakan Al-Quran adalah surat peringatan dari Allah kepada hamba-hamba. Iya. -hamba. Jadi bagaimana cara kita melihat Al-Qur'an mau seperti apa dari sisi kacamata, Dari berbagai mana, sisi, ya, betul. Sisi. Maka perlu nah. saya tambahkan, perlu ya. saya tambahkan. Maka oleh sebab itu Al-Qur'an menantang siapapun. Qur'an tidak takut kalau dirinya, maksudnya Qur'an ditinjau dari berbagai sisi, tidak takut. Ya. Jadi maksudnya tadi seperti bahwa Al-Qur'an itu surat, merupakan bukti cinta, ya surat cinta. Qur'an itu adalah uh, peringatan, Qur'an itu juga motivasi. Ya, ah, jadi dari berbagai sisi Quran bisa dilihat maka wajar kalau kemudian aneka pandangan variasi dari ilmu-ilmu itu muncul dikarenakan salah satunya adanya karena adanya Al-Quran. Maka dari Al-Quran itu muncul berbagai ilmu pengetahuan gitu ya meskipun nanti... Ada orang yang tidak menisbatkan kepada Quran, dia melakukan penelitian sebuah ilmu secara empiris, tapi tiba-tiba Qur'an -tiba, sudah bicara, dia bilang. Ini salah satunya kan orang orang dokter itu di Prancis kalau tidak salah, tiba-tiba dia baca ayat apa saya lupa lagi berbicara tentang kandungan itu perkembangan janin. Iya. Dia, dia, itu tulisan siapa dia bilang? Oh itu salah satu ayat Al-Quran. Benarkah itu ayat Al-Quran? Dia bilang. Kitab Suci umat Islam kan? Iya. Di mana saya bisa dapatkan? Ya di Quran. Akhirnya kemudian si orang non muslim ini yang dokter tadi nyari Quran yang dengan bahasa terjemah bahasa dia kemudian dibuka nangis dia. Padahal sekali lagi dia bukan is Islam, bukan muslim, kemudian dia mencari langsung memeluk Islam. Dengan wasilah apa? Wasilah apa namanya? Ya apa disebutnya itu dia misalnya uh, biasanya ya tentang ini Quran mengatakan tentang proses apa namanya bayi itu seperti apa si dokter baca dan ide kenapa baca dan dia kemudian takjub karena dia telah mengetahui seperti itu ilmu yang dia pelajari nah maka oleh sebab itu saya kira bagaimana tadi saya kemukakan bahwa dari Quran muncul berbagai macam ilmu atau ketika orang mengkaji tidak menisbatkan Quran, dia menemukan apa nama ilmu pengetahuan ilmu pengetahuan yang mapan. Saya katakan yang mapan, maka dia pun akan menemukan penjelasan itu atau secara global global dia temukan di dalam Al-Qur'an. Apa yang saya kenapa saya katakan yang mapan? Karena Quran pasti akan sejalan dengan ilmu pengetahuan itu yang ilmu pengetahuan yang mapan. Tapi kalau ilmu pengetahuan masih asumsi-absumsi, bahkan bisa terjadi perbedaan dengan Quran. Tapi kalau yang sudah mapan, seperti ilmu-ilmu sekarang yang sudah mapan, maka Quran sudah berbicara. Misalnya, yang menarik bagaimana dua perhitungan kalender, bagaimana hijriah dan apa, dan miladiah. Itu misalnya di dalam surat Al-Kahfi. Uh, para pemuda yang apa tidur dalam tanda petik ya di mana di gua berapa lama itu nah di situ disebutkan 300 dan mereka namanya 9 menjadi 309 apa maksudnya apakah sebagian mengatakan 300 sebagian mengatakan 309 iya tetapi dengan dasar perhitungan yang berbeda. Yang mengatakan 300 tahun itu ngitungnya pakai perhitungan peredaran matahari yang ditambah 9 itu ditambahnya 9 itu maksudnya karena ini dia ngitungnya dengan peredaran bulan. Karena peredaran apa? peredaran matahari jumlahnya dalam setahun lebih banyak. Sementara dalam uh, peredaran bulan jumlahnya lebih sedikit. Maka lamanya mereka jelas dalam perhitungan hijriah dia lebih lama, maksud saya hijriah itu bulan. Lebih lama sementara dalam perhitungan syams matahari lebih cepat. Jadi 300 dan lagi menarik di situ bukan bukan 309 misalnya kan biasanya kalau dalam bahasa Arab 9 ditambah eh apa ya 9 dan 300 itu 309 tapi dalam redaksi Al-Qur'an bukan seperti itu tetapi kemudian mereka tambahkan ya 9 nah jadi 309 begitu pula tentang bagaimana memahami tentang bagaimana Ashabul Kahfi kemudian meninggal dunia setelah ada sinar mentari tadi, kan? De mulut gua itu kena sinar mentari, gitu kan? Rupanya, oh, para ahli tafsir dengan pendekatan uh, tafsir ilmi itu menyatakan bahwa gua jadi bisa jadi mereka meninggal dunia karena di dalam gua itu temperaturnya, temperatur yang bisa mengakibatkan dia. E, apa namanya e, tidak ber apa namanya tidak ber tidak berubah, tidak berubah artinya karena temperatur konstan. tadi ha, konstan nah baru setelah kena sinar matahari maka suhu mereka menjadi sesuai lagi dia hidup lagi namun rata-rata rata-rata karena tadi sudah ini rata-rata tidak lama biasanya kalau sudah begitu dia bisa hidup lagi bisa berkomunikasi macam-macam namun kemudian nggak lama kemudian meninggal dunia nah begitu juga dan itu pernah terjadi di Jerman kalau nggak salah ada nah, jadi setelah 50 tahun kalau di Jerman tuh 50 tahun dia apa namanya dulu ketika diserang dia kemudian ke bunker di banker kemudian di atas kemudian ter, apa namanya uh, karena kedinginan tadi kemudian dikabarkan bahwa dia telah meninggal dunia alias tidak diketahui namun 50 tahun kemudian terjadi rumah tersebut apa jadi museum apa tidak jelas saya mendapat informasinya kemudian terjadi kebakaran maka sehingga kemudian kebakaran tadi mengakibatkan apa tadi? Temperaturnya yang dingin menjadi normal kembali menjadi panas sehingga mengakibatkan dia e, apa namanya sadar kembali dan setelah itu sudah banyak perubahan 50 tahun 60 nggak lama kemudian beberapa tahun kemudian dia meninggal dunia nah ini saya kira sekali lagi bahwa ilmu pengetahuan pun yang telah mapan diakui oleh Al-Quran gitu ya namun kemudian karena Al-Quran bersifat apa namanya bersifat e, akan senantiasa sesuai dan dalam tiap kurun dalam tiap e, peradaban maka hanya ilmu pengetahuan yang dianggap mapan saja yang bisa kemudian diterima oleh Al-Qur'an gitu kan adapun masih dalam penelitian-penelitian biasanya itu belum e, belum apa belum mapan maka seringkali ada di antara ilmu pengetahuan yang dianggap gitu yang dianggap sekali lagi e, tidak sejalan dengan pesan-pesan Al-Qur'an demikian saya kira yang bisa saya jawab Wallahu a'lam bisawab. Baik, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Ikhwan akhwat, e, demikian untuk penjelasan e, siapa tadi Bunda Fajar ya, kalau tidak salah. Nah. Baik, terima kasih Bunda Fajar. Kita kemudian ke Bunda Ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apakah orang yang bibir sumbing atau punya suara yang sengau, boleh membaca Al-Quran dengan mengeraskan suaranya? baik, nah, apakah boleh orang yang suaranya sumbang gitu ya, boleh nggak mengeraskan suaranya? pertama, makanya dari situ kita ingin melihat mengapa kemudian syariat menganjurkan membaguskan suara bisa didengar oleh orang gitu kan, karena bagusnya suara itu dari pemahaman itu ya maka orang yang suaranya Gitu ya, suaranya tidak sesuai dengan kaidah tajwid. Suaranya atau bacaannya yang belum mapan, maka tidak harus kemudian memperkeraskan atau memperdengarkan bacaannya. Gitu ya, kalau masih apa ya, toto to, 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 gitu artinya masih uh, apa ya? Terpatah-patah membacanya maka bacalah boleh di suara keras itu yang penting terdengar oleh gurunya, oleh ustaznya atau ustazahnya. Nah nanti diluruskan. Setelah mapan sudah bagus bacaannya maka ini menjadi bekal untuk menarik orang lain menjadi tertarik ke bacaan Al-Quran. Jangan sampai kalau seperti tadi yang ditanyakan jangan sampai kemudian orang menjadi alergi mendengarkan Al-Quran karena bacaannya sangat menyakitkan telinga. Gitu ya, maka oleh sebab itu kesimpulannya sebaiknya dia tidak memperdengarkan terlebih oh, dahulu. kalau begitu Ustaz melarang baca Quran. Tidak, yang saya maksudkan tidak dulu memperdengarkan dengan keras bacaan yang belum mapan. Itu maksud mapan yang saya maksudkan sesuai dengan kaidah tazwid. Karena kalau sudah sesuai dengan kaidah tazwid, bacaan sederhana pun enak didengarnya tidak harus dikelukak-likuk gitu. Yang penting sesuai dengan Qur'an dengan kaidah tajwid enak dengarnya. Meskipun bacanya lurus, misalkan ada yang begini. Bismillahirrahmanirrahim. gitu ya? Ada yang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Itu yang lurus gitu ya. Enggak pakai ya itu ininya lurus enak kalau sesuai dengan taj tajwid. Tapi dengan kondisi fisik yang Nah, sekali lagi daya, maka. Yuk, nah, nah oke. Okay. Kalau kemudian dia <tuh> karena ada uzur, yeah. nah uzur sangat tergantung apakah itu mempengaruhi suara bacaannya atau tidak. Kalau suara bacaannya tidak terganggu dengan kondisi fisiknya, artinya masih tetap terdengar enak dalam kaidah tajwid, maka dia boleh melakukan itu. Tapi kalau fisiknya tadi mempengaruhi bacaannya menjadi buruk, gitu ya? Bacaannya menjadi buruk bahkan mengakibatkan orang lain semakin merendahkan Al-Quran maka sebaiknya dia cukup membaca untuk dirinya saja, gitu ya. Karena tadi uh, jadi kalau gitu berarti orang tersebut uh, tidak punya kesempatan untuk nambah kebaikan justru dia bersabar untuk tidak memperdengarkan yang me, uh, apa, menyakitkan telinga itu adalah apa, kebaikan juga buat Baik, demikian saya awesome. kira. Hmm. Kita sudah. So the... Ada yang bergabung. TAI di 0218451512. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak atau Ibu. Halo ya. Mau tanya Pak Ustaz, Mas Yusuf, speakernya. Halo uh, Al quran Diturunkan secara terang-terangan. Sore Ustaz. Ya, Bapak uh, dengan siapa di mana, Pak? Oh, Pak Wiji di Kalimantan Barat. Wow, oh, iya. Silakan, silakan Pak Wiji. Al-Qur'an diturunkan ber secara berangsur-angsur ya mas Iya Berapa tahun berangsur-angsurnya turunnya ayat Al-Qur'an ya mas Iya Itu saja pak Itu saja pak ya, Ada satu lagi mas Ya Pembacaan surat Al-Fatihah Akhir ayatnya Waladolin ada yang sebagian Rohbeferli Wali-Wali Dayak itu katanya ada yang sebagian itu berlebihan kalau gitu. Apa arti Robeseli, Wali-Wali Daya, Amin gitu ya Pak Ustadz. Terima yeah. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Widi di Kalimantan Barat. Iya. Baik. Kalau kita melihat bahwa pertama penurunan Al-Quran, turunnya Al-Quran... ...itu ada yang langsung dari... E, apa namanya baitul Izzah diturunkan secara sekaligus ke e, apa namanya samawat dunia diturunkan ke langit dunia itu yang disebut dengan sekaligus nanti ada pengertian sekaligus dan berangsur-angsur ada isyaratnya nazala atau anzala dengan anzala apa anzala dengan nazala dengan e, apa namanya misalnya anzalna dengan najalna uh, na, ya afwan anzalna atau nazal nazalna itu bisa dilihat perbedaan yang demikian itu nah berapa lama kalau kita melihat ukuran para ulama sebagaimana sering saya kemukakan bervariasi ngitungnya gitu kan Pertama berapa lama Nabi menerima itu. Oh Nabi 13 tahun di Mekah menyampaikan risalah. Berarti saat diturunkan Al-Quran pertama kali selama 13 tahun di situ menyampaikan apa menyampaikan uh, pesan-pesan Al-Qur'an turun apa terus-menerus sampai kemudian turun ayat kata sebagian ulama yaitu al-yauma akhmatul lakum dinakum dan seterusnya uh, itu kemudian uh, dijumlahkan oleh mereka perbandingannya 13 berbanding 10 alias 13 tahun berbanding 10 tahun dan sekaligus juga ini menunjukkan uh, apa namanya kerja sebagai rasul, kerja sebagai nabi yaitu Nabi Muhammad Salaf uh, ukurannya adalah 23 tahun. 23 tahun merupakan pembulatan sesungguhnya ya. Tapi kalau ditanya berapa persisnya tidak ditemukan gitu ya. Berapa persisnya apakah ngukur mulai dari kata ikro Nah, nerima Iqroh itu jam berapa sih? Nah, sementara pengertian jam berapa itu tidak ditemukan zaman dulu karena jam belum ada. Gitu, hanya disebut diperkirakan waktu. Sekarang aja waktu sahur, waktu sahur kita saja tidak bisa memastikan disebut oleh para sahabat ataupun Nabi mengatakan atau Quran mengatakan waktu sahur. Tetapi kemudian kita mengatakan ada interval atau rentang waktu. Oh, dari tanggal jam sekian sampai jam sekian itu waktu sahur gitu ya. Nah kembali kepada masalah pertanyaannya tidak bisa dipastikan tapi estimasinya adalah sekitar itu 23 tahun. Tayib, itu yang pertama. Yang kedua tentang apa tadi pertanyaannya uh, Al-Qur'an uh, bukan Walad Daulin. Ah wali-wali daya baik. Wali -wali daya. Kalau arti Robigviri wali-wali daya Firi wahai Tuhanku ampuni aku wali-wali daya dan kedua ibu bapakku itu artinya. Namun kemudian ini terjadi ya sekali lagi saya sekarang itu pengertiannya ya jawabannya. Sekarang pandangan saya artinya kalau pandangan saya saya katakan pandangan saya saya belum mengatasnamakan pandangan Islam. Pandangan saya yang saya pahami, robbighfirli wali walidayya atau robbighfirli karena itu untuk apa diucapkan se setelah kata walau dolin dan aminnya makmum dan itu dilakukannya dalam sholat maka ini dituntut adanya aturan yang e membenarkannya, gitu ya? Karena apa? Karena itu di dalam ibadah mahdoh begitu. Kalau di dalam ibadah mahdoh berarti harus ada dasar hukum yang bisa dipegang nah jadi kalau pengertiannya uh, Robic Fili wali-wali daya atau boleh saja kemudian nanti sekali lagi boleh saja tuh maksudnya begini karena bisa jadi karena dia imam maka kalimatnya bukan Robic Fili tapi Robic Filana wali-wali dina Amin gitu kan padahal Amin itu tadinya mengamini al-fatihah tapi kemudian nanti nebeng tadi ya Robic Fili wali-wali daya jadi yang diampuni cuma imamnya tuh sama siapa? Sama ibu bapaknya, Imam yang mengimami sholat itu. Maka kemudian, tetapi dalam pandangan saya, karena ini adalah ibadahnya, makhdoh dalam sholat gitu kan. Maka kemudian dituntut adanya dasar yang membenarkan kalimat robik, fili wali-wali daya. Maka oleh sebab itu, saya tidak membaca itu kalau jadi imam. Karena tidak ada dasar yang bisa saya pegang. Atau saya belum menemukan dasar yang bisa saya pegang untuk membenarkan seperti itu. Gitu ya. Kalaupun itu misalnya dibenarkan, maka saya usulkan jangan robig fil wali wali daya, tapi robig fil lana wali wali dina. Robig lana itu berarti ampunilah kami si imam dan si makmum. Wali wali dina jamaah dari wali wali daya, gitu kan? Itu adalah orang tuanya imam dan orang tuanya makmum. Jadi tidak egois pula karena Al-Fatihahnya juga tidak begini ya, tidak iya ka'budu wa iya nastain tetapi iya kana'budu wa iya ka nastain menggunakan bentuk-bentuk jamak, bentuk-bentuk jamaah bukan bentuk-bentuk menyendiri gitu ya. Jadi itu, jadi kalau pertanyaan apa artinya? Artinya adalah Robik firi ya Allah ampuni aku wali-wali daya dan kedua ibu bapakku gitu ya. Tapi kalau saya tambahkan tadi dalam pandangan saya seperti itu. Demikian yang bisa saya jelaskan. Wallahu a'lam bisawab. Baik terima kasih Pak Widi di Kalimantan Barat. Semoga terjawab. Ikhwan kami akan jeda kembali sejenak. Di sesi yang ketiga nanti kami akan kembali ke ruang negara Anda tetaplah bersama kami masih dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin. Silaturahim untuk Islam yang satu ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Tosya Sore di hari ini bersama Ustadz Ahmad Soleh Ikhwan dan akhwat, kita akan lanjutkan ke pertanyaan dari Ibu Habibah di Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz saya ingin bertanya, ada beberapa surah dalam Al-Qur'an yang dibuka dengan huruf seperti Alif Lam Mim alif lam dan sebagainya. Apa makna dan kegunaannya dari huruf tersebut dan mengisyaratkan tentang apa dari huruf tersebut? Sukra. Nah, masya Allah. Ibu Habibah, semoga Allah mencintai anda, ya Habibah. eh uh, alif lam mim. Para ahli tafsir biasanya atau rata-rata mengatakan Wallahu a'lamu muradihi. Allah maha mengetahui akan maksudnya gitu kan hanya Allah yang tahu alif lamim pertama <tuh> alif lamim alif lam ra yasin sod dan seterusnya yang sering disebut oleh para ahli tafsir pun sebagai huruf muqatta'ah huruf yang terpotong gitu kan Nah itu maksudnya adalah untuk supaya si pendengar memberikan perhatiannya. Karena kalimat itu adalah kalimat yang tidak lazim. Tidak terbiasa terdengar. Maka kemudian ada keingin tahuan gitu, dengan kalimat yang tidak biasa terdengar itu. Jadi pertama fungsinya untuk menarik perhatian si pendengar. Gitu ya. Nah, jadi memang kalau bahasa kita kan attention please, tension please. Nah kalau ini dimulai dengan ayat sod, nah, baik. Ya, itu yang pertama. Yang kedua ternyata menarik sekali. Misalnya dalam surat sod, huruf sod di dalam surat sod gitu kan berjumlah dapat dibagi angka 19. belas. Dan ketika dibagi angka 19 maka bilangannya adalah bulat. Itu huruf sod di dalam surat sod. Nah, jadi ini menarik juga penelitian para ahli Quran belakangan. lo mereka takjub kenapa angka 19 sudah saya jelaskan. Itu jumlah malaikat penjaga neraka yang mereka penghuninya adalah para penentang Al-Quran atau pendusta Al-Quran. Maka dibagi 19 termasuk ternyata angka ini sebagai pembagi tadi dalam surat sod, huruf sod ada berapa. Alif, lamim, sebagian ulama juga ada yang mencoba menafsirkan maksudnya apa gitu kan. Tetapi sebagian ulama juga mengatakan bahkan ini yang lebih banyak. Menyatakan bahwa itu adalah kategori uh, mutasyabih. Ayat mutasyabih, ayat yang tidak bisa ditakwilkan gitu hanya Allah yang mengetahui takwilnya gitu ya. Namun sekali lagi fungsinya apa ayat mutasyabihat dan ayat mukotoah tadi fungsinya adalah untuk menarik perhatian si pendengar. Namun secara ilmiah sebagaimana tadi huruf ah itu dalam surat yang dimaksud dibagi angka 19 berjumlah bilangan bulat. Nah ini saya kira menarik sekali. <tuh> ya menarik itu ternyata dari berbagai sisi Al-Quran Masya Allah. Jadi alif lamim. Al dan ini juga menunjukkan bahwa Al-Quran yang turun kepada Nabi Muhammad SAW, yang kemudian dicatat oleh para sahabat, tidak berbeda dengan yang dibaca oleh kita. Dari mana petunjuk itu? Kan tadi dikatakan bahwa. Sod hanya Allah yang tahu maksudnya. Berarti para sahabat pun tidak mengerti maksud, sod itu apa, dalam pengetahuannya atau tafsirnya apa, tapi tetap mereka menulisnya tanpa menghilangkannya. Beda dengan tetangga. Kalau tetangga itu mereka punya, "Wah, oh, ini ayat sudah tidak relevan, kan?" Gitu ya, maka kemudian informasi Al-Quran. Al-Quran mengatakan bahwa mereka kemudian me merubahnya. Tetapi beda dengan Al-Quran. Bahkan tadi ayat yang tidak dimengerti pun mereka tetap mencantumkannya. Lalu belakangan menjadi tahu oh bahwa itu sebagai isyarat. Ternyata ketika dibagi 19 ini. Kalau bilangannya seperti huruf apa? Sod dibagi 19. Kalau bilangannya tidak genap atau tidak bulat. Maka ada sesuatu yang harus diteliti kembali. Ini saya kira yang dapat saya jelaskan tentang huruf mukadta'ah. Wallahu a'lam bisawab. Baik, terima kasih Ibu Habibah di, Tang di Tangerang. Semoga terjawab. Dari Ibu Habibah di Tangerang, Pak Ustadz, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Ibu Rahmi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara membaca Al-Quran dengan bersuara atau ada yang baca di dalam hati, mana yang benar? Oh, baik dilafaskan di atau tidak hmm. ustadz itu maksudnya mungkin ya? Iya, yang namanya membaca sebaiknya memang keluar suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. alamin. Meskipun pelan tapi suaranya terdengar, minimal oleh dirinya terdengar. Penelitian belakangan menunjukkan bahwa suara bacaan Quran ini juga mempengaruhi syaraf-syaraf kita gitu. Maka oleh sebab itu kemudian semakin meneguhkan kita gitu ya. Bukan berarti sebelum itu kita tidak 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 yakin gitu kan. Semakin nambah keyakinan bahwa membaca Al-Qur'an sebaiknya dibaca sampai keluar suaranya. Meskipun pelan tapi saat terdengar dan ini kemudian bacaan Abu Bakar dengan bacaan Umar seperti itu. Abu Bakar diminta oleh Nabi untuk dinaikkan sedikit suaranya. Amma sautu Umar, adapun suara Umar diminta oleh Nabi diturunkan. Sehingga yang tadinya nyaris Abu Bakar di suaranya tidak terdengar menjadi terdengar. Begitu juga suara Umar juga begitu keras menjadi terdengar dengan nyaman. Gitu ya. Jadi mana yang lebih baik saya katakan maka dengan suara yang terdengar huwa ahsan itu yang lebih baik. Demikian wallahu a'lam Baik. Ibu Rahmi semoga terjawab dari Ibu Rahmi kita ke Bapak Asep di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini mungkin di luar tema, Pak Saya jumatan di salah satu masjid. Naam dan saya datang di paling awal dan duduk di barisan paling depan mm -hmm. tiba-tiba uh, kira-kira lima menit lagi mau azan saya disuruh ke belakang katanya mau ada tamu tapi tamunya datang pas khutbah mau berakhir <laughs> mohon pencerahannya pak Ustaz, terima kasih ya yeah. iya uh, tidak um, apa tidak mudah untuk menerapkan pemahaman ya. Tidak mudah untuk menerapkan pemahaman bahwa di hadapan Allah yang paling mulia itu yang paling takwa. Ternyata seperti tadi menunjukkan bahwa kita menganggap bahwa yang mulia itu adalah apa? Misalnya siapa yang akan datang gitu kan ya. padahal kita datang duluan tapi tidak mengapa kalau memang aturannya seperti itu dalam pengertian aturan seperti itu itu maksudnya maksudnya ingin menghormati tamu karena dia misalnya ulama kenapa datangnya mau apa namanya khutbah mau selesai bisa jadi karena jalanannya macet gitu ya tetapi saya ingin melihat dari dua sisi tadi jika itu disengaja maka ini menunjukkan betapa sulitnya untuk menerapkan bahwa inna akramakum indallahi atqakum Padahal yang datang duluan adalah si Fulan menepati ini, ya beda lagi. Kemudian nanti dia ada dua, dua pen uh, pendapat, ya disunahkan yang di belakang imam itu adalah para hafiz, ya hamilul quran gitu itu yang hafal quran tuh disunahkan yang di belakang imam gitu nah tetapi saya menginginkan agar yang demikian itu hafidh hafidzun dapat men, apa, menduduki tempatnya itu lebih awal gitu ya sehingga orang tahu oh itu sudah terisi kalau orang memandang bahwa itu bukan apa namanya bukan uh, tempat seseorang karena kemudian apalagi belum diisi alias kosong maka kita bisa mengisinya gitu kan jadi di sini saya kira maka yang berperan makanya ke, ke, uh, uh, saya katakan tadi yang berperan adalah amirnya di situ kalau dalam hal ini berarti dkm-nya yang atur gitu ya bahwa kemudian kita disuruh ke belakang tidak masalah gitu kan toh Allah apa namanya tidak akan salah memberikan penilaian bahwa kemudian dia datangnya tadi hendak uh, mau selesai khutbahnya ya kita harus mencari alasan sejuta alasan untuk tetap berbaik sangka kepada saudara kita itu gitu ya jadi sekali lagi uh, kalau pemahamannya di situ memang bukan yang lebih dulu yang menempati ruang yang paling depan gitu ya atau misalnya bahwa khusus sab depan itu diperuntukkan bagi, para hafidh Quran, maka kita baru boleh menempatinya di sub kedua, maka tidak ada masalah. Tetapi yang saya ketahui dari beberapa hadis, jadi siapa yang duluan datang, maka hendaknya dia apa menempati sab pertama. Tapi kan terkadang di masjid-masjid itu sab sab paling depan disediakan bagi para pejabat, mohon maaf begitu. Iya. Dan ini memang kenyataan seperti itu, tapi bukankah Ketika seseorang masuk ke dalam rumah Allah, mm -mm. itu namanya jabatan. Iya, harta, pangkat itu sudah iya. tidak berarti. Bosan, iya, Karena itu oh, oke. Okay, okay. Yang membedakan adalah takwa kita di hadapan Allah. Iya, sebagaimana dikatakan tadi, bahwa itulah menunjukkan sulitnya kita, gitu ya, menempatkan sesuatu berdasarkan tadi. Ya, inna akramakum indallahi di sisi Allah paling takwa siapa gitu ya. Namun kemudian memang. Protokoler membuatnya seperti itu, yeah. gitu kan? Karena ada satu aturan yang lebih bahaya. Kenapa kita mengatakan begitu kebenaran? Misalnya kita menduduki sub di mana sub itu soft maksud saya, soft itu barisan. Di mana barisan itu telah ditempatkan? Karena bisa jadi ada di kalangan tamu apa namanya duta besar, duta besar yang tidak didudukan semestinya mereka bisa mengajukan keberatan kepada negaranya. Jika ini akan mengakibatkan lebih berbahaya dibanding yang tadi, maka kaidahnya adalah mendahulukan atau menghindari mudorot harus didahulukan dibanding kemudian mengambil manfaatnya. Nah maka oleh sebab itu sekali lagi, ya itulah kalau kemudian masjid tersebut menjadi masjid yang dianggap apa namanya Uh, dengan pengaturan-pengaturan yang berbeda. Iya. Adapun di masjid-masjid kita jelas siapapun gitu ya tapi tetap bahwa para hafiz Quran, para alim, para ustadz mestinya di depan, mengasih contoh mestinya. Iya. Gitu kan? Uh, jadi kenapa iya kan isyarat-isyarat seperti itu. Siapa yang datang duluan silakan datang. Apalagi kan Allah suka kepada sop pertama sebelah kanan dalam beberapa hadis kan begitu hmm. sampai ke kemudian kita juga nanti harus bijaksana ketika ada orang ngotot enggak saya kan datang duluan saya berhak untuk menempati sap pertama sebelah kanan karena hadisnya juga mengatakan begitu ya kita hormati juga ya tapi ini kan mestinya ustadz fulan di sini lah ustadz fulannya kemana belum tahu nah ini juga masalah gitu kan nah maka oleh sebab itu saya kira kebijakan-kebijakan yang harus dirumuskan itu harus utuh karena itu sudah kategorinya teknis bermasyarakat masalahnya ya nah jadi semuanya harus saling memahami nah, tapi kalau tidak saling memahami bisa jadi masalah tetapi sekali lagi karena nanti jangan sampai nanti begini umat mengatakan ah ntar aja belakangan saya toh saya kan kebagiannya sop belakang barisan belakang karena barisan depan itu hanya untuk orang-orang tertentu Jangan orang sampai juga begitu. Orang-orang penting. Orang-orang penting. Orang penting juga punya alasan. Wah tenang saya Karena saya nanti akan datang di tempat yang lebih awal. Maka akhirnya kemudian dia datang pun belakangan. Padahal semestinya berlomba-lomba siapa yang duluan datang. Bahwa kemudian nanti ditetapkan. Oh yang duluan datang dari kalangan mereka orang penting. Duduknya di barisan pertama. Dan dari kalangan orang dalam tanda petik. Tidak penting di barisan kedua mulainya. Maka tetap itu harus menunjukkan perlombaan yang sehat. Dan lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya lebih menyukai inna akramakum indallahi atqakum itu ya. Nah, jangan sampai kemudian kita menjadi menyalahkan anak kita mendahulu kita datang ke masjidnya. Jangan sampai saya kamu mendahului itu lagi seperti tadi diusir. Meskipun ya, maka oleh sebab itu sebenarnya ada beberapa yang harus seimbang ya. Kalau memang Anda sebagai orang yang hafiz Quran, maka sebaiknya lebih dulu datangnya tempat di sop pertama. Tapi, kalau kemudian, apa namanya, Anda tidak harus di sop pertama, ya, berarti juga, atau misalnya, cukuplah dua orang saja yang hafiz Quran di depan, maka saya kira ini tidak menjadi masalah juga. Kalau hafiz Quran, kemudian baru ke bagian di sop keempat atau ketiga, gitu ya. Nah, ini juga harus jangan sampai nanti kedudukan seseorang menghalangi orang lain untuk lebih baik. Jangan sampai begitu. Iya. Gitu ya, tapi juga seperti ini kan akhirnya akan menghalangi juga. Betul, maka oleh sebab itu disarankan, diingatkan gimana caranya supaya semuanya berlomba dalam kebaikan, dalam hasil. Makanya, kalau di bawah kemudian, lah, tapi kan di zaman Nabi depan itu Farah Hafiz, kedua apa namanya, sekian, nanti anak-anak paling belakang, yaitu karena mereka lebih dulu juga datangnya, berlomba-lombanya gitu kan. Uh, kan menarik sekali, oh ini barisan anak-anak. Setuju, kita juga setuju anak-anak di belakang. Yeah. Tapi kemudian nanti, makanya kalau di zaman dulu, zaman dulu sekali lagi kita lihat, bahwa orang datang ke masjid itu bukan mepet waktu. Bahkan kemudian siapa yang duluan datang, dia sama dengan kurbannya binatang ini, kedua binatang ini, yang orang ketiga binatang ini, ketiga. sampai kemudian berkorban seperti berkorbannya telur. Setelah Al khotib naik mimbar kemudian catatan malaikat sebagai orang yang berkurban itu sudah ditutup. Apa artinya? Meskipun itu tidak ada dasarnya, tapi itu mendorong orang kemudian berlomba-lomba. Gitu kan? Nah, ini yang kemudian harus digarisbawahi. Pertanyaan tadi ya, hendaknya menjadi evaluasi bersama ya. Kan nanti kemudian kita lebih apalagi kemudian paradigma kita sekarang lebih mementingkan orang pintar dalam pengertian orang yang memiliki kedudukan uh, duniawi, dibanding dengan orang yang mampu menjelaskan jalan-jalan menuju ukhrawi, tidak salah, nggak apa-apa dengan penilaian manusia. Tapi itu menunjukkan bahwa jiwa kita adalah jiwa dunia. Bukan jiwa yang mempersiapkan diri untuk akhirat. Gitulah. Maka oleh sebab Oleh sebab itu orang-orang orang orang yang berilmu lagi soleh, itu memiliki kedudukan. Tapi sekarang... tapi Nah, bisa dilihat saja sekarang seperti apa bahkan di antara mereka pun sekarang misalnya uh, sudah mulai orang yang pakai ya termasuk muslimat nih muslimat di lembaga tertentu sekarang sudah mulai tidak boleh memperlihatkan simbol keagamaan katanya. Jadi nanti bisa jadi pakai kerudung atau pakai jilbab menjadi tidak boleh padahal itu syariat. Lalu di mana pasal 29 yang mengatakan uh, menjamin ya pelaksanaan keyakinan itu di mana? Nah, jadi secara halus perlahan-lahan ya kembali dijauhkan dari ajaran dan keyakinan kita. Maka oleh sebab itu, maka muslim sekali lagi muslim yang memiliki girah, memiliki pengetahuan sudahlah melupakan perbedaan, menyatukan persepsi, menyatukan persepsi dan perjuangan yang jelas ya jangan banyak kemudian menyibukkan diri menyalah-nyalahkan saudara-saudaranya padahal mereka pun punya argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah maka oleh sebab itu saya kira sudah saatnya bergandeng tangan saling me, apa namanya saling menghargai bahwa kemudian ada perbedaan pendapat itu saya kira sebuah kemestian perbedaan pendapat sebagaimana yang saya jelaskan di waktu kesempatan sebelum-sebelum ini. Demikian saya kira yang dapat saya kemukakan. Wallahu a'lam bisawab. Baik. Kalau ini ada feedback dari Pak Asep di Bogor, benar Pak. Untuk pejabat barisan depan dikosongkan. <tuh> Subhanallah <tuh> dari Allah Allah. Pak Hanafi maklum saja masjid negara. Baik. Hmm. Pak Hanafi dan juga Pak Asep terima atas feedbacknya. Memang ya kita kembali lagi ke konsep awal bahwa masjid adalah rumah Allah. Siapapun yang hadir di sana segala macam status itu luntur karena memang tidak berguna status kita di hadapan Allah kecuali iman dan takwa. Pak Ustaz, ya. Nah, baik Bosat, kita namanya sudah berada di menit-menit terakhir, Bosat. Di sore hari ini pertanyaan terakhir ini datang dari Ibu Hani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara bacaan Al-Quran yang merdu memang membuat pendengarnya terpaku dan sangat menikmati keindahannya meski tidak tahu artinya. Saya pernah ikut sholat berjamaah dengan imam sholatnya Ustadz Muzamil Hasballah. Masya Allah bacanya yang merdu meski dengan bacaan surahnya yang panjang juga dalam kondisi baju basah kuyup karena kehujanan pun tidak terasa. Masya allah, nah, Allah. Mengapa bisa demikian ya Pak Ustadz? Terima kasih. Na'am. La hawla wa la illa billah kalau di dalam nada-nada itu di kita juga ada sinyal ketika menyatu maka di situ ada sebuah perasaan nikmat Nikmat itu bisa dimaknai positif dalam pengertian nikmat ukhrawi tapi juga dimaknai nikmat apa namanya duniawiyah. Kalau mendengarkan dengan penuh keindahan itu juga tidak disalahkan kita menikmati keindahan itu tidak salah. Wong kita disuruh juga apa menikmati keindahan ciptaan Allah kok. Ya, misalnya melihat pemandangan, ada ketenangan. Mendengarkan bacaan Quran, ada ketenangan. Ada syair-syair yang mengakibatkan orang tenang. Jadi banyak banyak bukan hanya kemudian sekali lagi bahwa sekali lagi bahwa Quran, bahwa Islam tidak menganjurkan melulu kita mi'ah bil mi'ah waktu 24 jam itu dengan pendekatan-pendekatan ukhrawi melulu. Tetapi ada pendekatan duniawi, maksud saya bukan pendekatan, apa namanya? Pemanfaatan waktu-waktu duniawi tapi harus mampu mengantarkan kepada kenikmatan ukhrawi gitu ya. Seperti Nabi saya, contohkan tadi, ya kan para sahabat juga bercanda Nabi, ya bercengkrama dengan istrinya, dengan cucunya gitu kan. Nah, ini menunjukkan bahwa sekali lagi, tidak melulu dalam Islam itu serus Melulu ada keindahan-keindahan yang diperbolehkan, baik itu keindahan dari bacaan Al-Quran, keindahan dari syair-syair yang menawan. Gitu kan? Kan, kalimat-kalimat yang indah juga bisa mendorong satu perasaan: ada orang menangis mendengarkan lagu, tapi kemudian dia banyak istighfar, sujud kepada Allah gara-gara mendengarkan lagu yang kita sebut ada lagu religius. Meskipun sekali lagi bahwa lagu pun bermacam-macam gitu kan. Yang dimaksud saya memahaminya adalah yang tidak dibenarkan nyanyian dan musik-musik yang melalaikan bahkan berburuk sangka kepada Allah. Adapun musik dan nyanyian yang mengantarkan tadi semakin dekat kepada Allah. Fala ba'asabi. Toh juga para sahabat ketika beramal soleh dia pun bernyanyi bersyair Nahnu alladzina Muhammadan 'alal abadan. Kita baca dalam sirah. Oh, para sahabat juga bekerjanya sambil nyanyi kok. Kenapa? Karena sambil menyanyi bisa lupa itu lelah. Bisa fokus semakin semangat. Jadi oleh sebab itu ikhwan sekali lagi apa namanya? membaca Al-Qur'an seperti tadi ya kenapa kemudian kita bisa menikmatinya. Karena tadi di dalam jiwa kita juga ada sinyal-sinyal yang menghendaki keindahan-keindahan gitu ya. Kan ada orang dengan lagu yang tidak dia suka ya eh, meskipun lagu namanya dia matikan. Tapi ada juga lagu yang sejalan dengan jiwanya. Bahkan dia bisa merenungkan ciptaan Allah yang lain gitu kan? Nah saya kira ya, nanti bisa dipahami sendirilah. Ya. Tapi dasarnya seperti itu saya kira ya. Baik. Demikian saya kira yang dapat saya jelaskan atas pertanyaan yang terakhir ya. Wallahu a'lam bi'ssawab. Terima kasih pak Ustaz Mungkin langsung ke Pak. Baik langsung saja kesimpulannya bahwa dibenarkan dalam membaca Al-Quran mendendangkan. Yang saya maksudkan mendendangkannya adalah melagukannya sesuai dengan kaidah tazwid. Dan ini merupakan sunnah bukan binah. Yang kedua lebih baik lagi selain dia mengetahui apa, apa mampu membacakannya dengan tagani dengan dinyanyikan maksudnya ada irama membacaknya. disarankan juga dia maupun yang membaca maupun yang mendengarnya mengetahui dan apa namanya mengerti tentang yang dibaca tersebut ya ini bahwa kemudian Tadi tidak mengerti juga tidak masalah ya tetapi itu harus menjadi tahap awal. Ah, saya tidak mengerti tapi harus dilanjutkan kepada tahap mengerti. Karena intinya Quran itu adalah hudalil mutakin sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Yang awalnya Al-Quran itu adalah lina sebagai petunjuk bagi manusia agar itu Quran menjadi petunjuk maka tadi selain mampu menyanyikannya dan mempengaruhi jiwa orang lain yang paling penting yang menerima mendengar bacaannya juga mengerti maksud-maksudnya. Demikian yang dapat saya kemukakan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi alamin. Al Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. demikian tausiah kita di sore hari ini. Bersama Ustadz Ahmad Soleh dalam kajian kitab Riyadus Solehin. Sunnah membaguskan, membaguskan bacaan Al-Quran. Terima kasih kepada para pendengar yang sudah memberikan pertanyaannya kepada kami. Mudah-mudahan terjawab dengan jelas. Saya Abi Agus, ada Rosnah dan juga Nadila Dan juga Mas Yusuf Sebangkit tim Meja Operator. Mohon undur diri. Bilahi Taufiq wal-Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.